Saya adalah pengguna tegar sebuah desktop PC. Walaupun saya ada laptop, tapi biasanya saya jarang guna laptop kecuali sebab-sebab tertentu. Sebabkan performance yang laptop saya sendiri boleh offer tak sama dengan performance yang desktop PC saiz besar tu boleh offer. Tapi katakan saya perlu travel ke sana sini, saya nak bawa sini desktop memang besar, memang berat dan memang licin. Jadi hari ini kita tolak laptop ke tepi, kita akan buat sebuah desktop PC yang saiznya lebih kecil berbanding biasa, iaitu Form Mini IPS. Jom kita start. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Nakyu daripada Weekend Rescue. So kalau korang nak tahu, desktop PC ni dia biasanya datang dalam pelbagai-bagai saiz. Yang paling besar adalah ATX ataupun Extended ATX. Lepas tu dia ada Mini ATX. Dan kecil lagi dia ada Mini ITX. Saya punya desktop yang saya tengah gunakan sekarang adalah saiz yang besar, iaitu ATX. Dan dengan dia punya kes, ketinggian dia saja sudah mencecah 21 inci. Kalau dibandingkan dengan kes Mini ITX ni, almost double guys. Sebab Mini ITX ni dia cuma tinggi dia 12 inci je. Dan bergantung kepada jenis PC casing yang korang pilih, PC casing yang saya pilih hari ni adalah daripada Lianli TU150, yang mana specialnya case ni dia ada handle. So korang boleh travel dengan angkat satu tangan macam briefcase eh. Okay, so kita letak tepi dulu. So tanpa membuang masa, kita start dengan komponen kita yang pertama, iaitu motherboard. Okay, motherboard ni pun korang kena cari yang saiz Mini ITX juga kalau korang nak buat PC yang saiz kecil. Jangan tertipu dengan saiz Mini ATX. Sebab, ni adalah motherboard saiz Mini ATX. Yang ini adalah Mini ITX. So kalau korang salah beli, korang takkan boleh muat masuk dekat dalam casing korang yang compatible hanya dengan Mini ITX. Saya punya PC adalah jenis ATX full size. So dia tinggi sikit sebenarnya. Tapi hari ni kita nak go kepada yang paling kecil, keluaran Asus ROG Strix B550 iGaming. So chipset dia guna B550, Windows 11 ready, Asus AuraSync ataupun dia punya RGB ready. Dan yang paling penting, kita kena tengok dia punya soket, iaitu kat sini soket AMD Ryzen 5000 desktop ready. So dia gunakan soket AM4 lah. Jadi bila guna soket AM4, prosesor yang kita kena gunakan adalah yang daripada jenis Ryzen jugalah. So untuk build kali ni, saya pilih AMD Ryzen 5 5600G yang didatangkan dengan 6 core dan 6 threads, clock rate 3.9GHz dengan maximum boost speed 4.4GHz. So first kali kita akan buat, kita akan buka kotak ni, keluarkan kita punya processor. Ini adalah dia punya processor, inilah yang paling mahal sebenarnya. So kalau korang tengok, sebenarnya kebanyakan processor yang dijual di pasaran adalah made in Malaysia. So kalau tak kisahlah korang beli Intel ke beli Ryzen ke, korang boleh tengok dia punya atas ni made in Malaysia. Okay, dalam kotak AMD ini dia akan ada dia punya stock cooler, ni kipas lah. Alright, letak tepi, letak tepi. Okay, sekarang ni kita akan keluarkan kita punya motherboard. Kecil gila. Dan biasanya dalam kotak motherboard dia akan bagi sekali beberapa aksesoris lah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Dia ada zip tie, kabel. Oh nice. Dia ada dongle audio jack type C kepada 3.5mm audio jack. Kabel 3 pin untuk kipas. SATA kabel untuk memori. Ni adalah IO shield. Jangan lupa pasang dekat belakang. Ha, yang ni menarik. Dia ada bagi antena untuk Wi-Fi 6 dan beberapa skru yang halus-halus. Kemudian ada installation CD, thank you card. Nampak? Kita dah join ROG Strix. Ini semua auta je ni. Buku manual yang kita tak akan baca pun, okay. Sebenarnya mungkin kita akan baca. Nanti akan ada beberapa port tu yang kita kena refer lah manual. Okay, yang ni menarik. Stiker. Tak tahu lah nak tampal kat mana stiker ni. Nampak macam budak-budak ROG sangat pula. 7 inci ataupun 17 cm. 7 inci juga. So 7 inci kali 7 inci. Kecil je tu. Okay, first kali, pastikan tangan korang kering. Kalau tak kering, lap-lap dulu sikit. Untuk pastikan tangan korang ni tak ada static charge, kita digalakkan untuk pegang benda-benda yang besi tau. Ni kita pegang lah dulu kita punya case. So sekarang kita dah free daripada charge-charge static. Kita keluarkan. Plastik dia ni jangan buang ya. So in case kalau korang nak return dia, korang nak jual dekat orang lain ke, ataupun korang nak simpan balik motherboard ni, make sure korang simpan dalam plastik ni. Sebab plastik ni adalah plastik anti-static. Okay. Kecil weh, serius. Okay, ada banyak feature-feature yang menarik. So dekat sini kita ada display port 1, HDMI 1, USB 2.0, USB 3.0 ada 3, Ethernet cable, Type-C audio, yang ni adalah Type-C connection, BIOS flash dan juga jack-jack untuk audio dan juga microphone. Yang ni dua ni adalah built-in Wi-Fi 6 yang kita akan connect dengan kita punya antena ni nanti. Okay, kat tengah ini adalah soket untuk CPU nanti. Biasanya Mini ITX memang cuma ada 2 slot untuk RAM, motherboard power supply, CPU power supply, SATA
Oh, USB front header 3.0. Ah, yang ni menarik, iaitu USB front header type C. Nanti kita tengok tak semua casing ada front panel USB-C punya connection ni. Rasanya M.2 dia kita akan install dekat bawah ni. Benda pertama yang kita nak buat adalah kita nak pasang kita punya central processing unit. Okay, buka. Okay, cara untuk install CPU ni, korang kena take note ada satu triangle warna emas kat bawah ni. Lepas tu korang kena alignkan dengan bentuk triangle yang ada dekat sini. Alright, so buka kita punya retainer. Make sure tolak sampai atas. Okay, yang ini penting. Wih, berat juga. Sebab korang tengok bawah ni, ni adalah pin-pin yang akan menentukan hala tuju kemampuan PC korang. Jangan sampai rosak eh, ataupun jangan sampai sentuh pin ni. Make sure korang alignkan yang triangle segitiga tu dengan triangle segitiga kat sini. Letak slow-slow. Okay, no force is required. So kalau korang tengok, pin tu semua dah masuk kat dalam. Goyang-goyang sikit, turunkan retainer ni and then click. Nice. Okay, next kita nak buat, kita akan install M.2 memory. Okay, M.2 memory yang kita gunakan pada build kali ni adalah daripada Samsung 970 EVO NVMe M.2 sebesar 500GB. Memory ni boleh datang dalam banyak jenis dan banyak size dan banyak kapasiti. Yang ini kita pilih sebabkan, nampak kecil je kan? Dan yang saya suka pasal NVMe M.2 memory ni sebab dia tak perlukan wayar tambahan. Jadi korang boleh install je terus dekat korang punya motherboard. Kalau memory yang biasa tu dia macam korang punya external hard disk tu, dia akan dongle kat tepi, ada satu wayar SATA cucuk dalam ni. Dia renyah sikit lah pemasangan dia. Gunakan tools dengan saiz yang betul. Buka dia punya skru ni. Oh, paling bagus kalau korang ada screwdriver yang magnetik. Sebab benda-benda yang kecil ni kalau jatuh dalam celah ni memang korang susah nak ambil. Okey, bergantung kepada jenis dan juga kemodenan korang punya motherboard, korang mungkin ada dan mungkin tak ada tau slot untuk M.2 ni. Dan macam yang ini, dia ada slot M.2 yang siap dengan heatsink. Heatsink ni tujuan dia adalah untuk menyedut kepanasan daripada memori M.2 tu. Dia akan disperse kan lah heat tu kan. Dan dekat bawah dia ada thermal paste. Dia akan ada satu retaining screw, korang buka. Okey, okay, make sure korang masukkan dia punya slot ni masuk dalam slot PCIe ni. Ikut dia punya notch. Alright. Nampak dia akan macam ternaik sikit tau. So kita tekan ke bawah dan kita letak balik skru yang tadi tu. Hampir-hampir skru ini terjatuh. Okay, selesai. Next kita akan pasang adalah RAM ataupun Random Access Memory. RAM yang digunakan hari ini adalah daripada jenama PNY model XLR8 Gaming, saiz 8GB, DDR4 3600MHz. Okay, nak pasang RAM ni paling senang dan paling memuaskan hati lah. Sebab apa? Sebab kita akan tekan RAM ni sampai kedua-dua klip ni berbunyi klik. Mula-mula make sure semua klip ni dah terbuka. Korang kena alignkan dia punya notch ni ikut notch yang ada dekat korang punya motherboard. Masukkan, berdiri sikit, tekan sampai dia bunyi klik eh. Alright. Lagi satu. Ulama. Okay, next kita nak pasang adalah CPU cooler. Tapi stock cooler AMD pada hari ini dah okey dah sebenarnya untuk kegunaan orang biasa-biasa lah. Untuk pasang ni kita perlukan tisu. Sebab apa? Saya akan bersihkan thermal paste yang pre-applied kat bawah ni. Tapi kalau korang tak nak buang pun tak apa. Cuma biasanya saya akan buang lah sebab saya ada stock thermal paste yang saya nak pasang. Kita lap, kasi bersih. Satu benda yang korang kena ingat bila korang nak apply thermal paste ni adalah less is more. Jangan letak banyak-banyak, nanti dia melimpah dan tak ada function. Okay, biasanya kita letak satu line je dah cukup. Tapi sebab dia bagi benda alah ni kan, kita spread lah cantik-cantik sikit. Alright, so masanya untuk kita install. Oh, sebelum install, kita kena buka dulu braces ni. Braces ni biasanya dia preparekan kalau kita nak pasang cooler daripada third party. Okay, make sure korang simpan benda ni. Sebab in case kalau in the future korang nak upgrade, mungkin korang akan gunakan ni. Alright, letak tepi. So bila korang dah cabut, kena berhati-hati sebab dekat bawah ni ada dia punya bracing plate. Bracing plate ni biar je lah kat bawah. So kita install bentuk macam ni lah. Memang install macam ni. Kena make sure dia bersentuhan kat bawah tu. Okay, screw. Make sure korang ketatkan cross X punya pattern. Sebab kita nak thermal paste yang kat tengah-tengah tu dia squeeze cantik je. Kita tak nak squeeze satu side lebih, nanti satu side sini kurang. Okay, kabel ni nak pasang kat mana? Kita kena pasang dekat 3-pin connector yang ada tulis CPU fan. So kalau korang tengok kat sini, CPU fan. Okay, yang mana kelabu ni. Make sure dia punya rail hood line. Alright. Dan satu habit yang baik adalah dengan korang bagi satu trust untuk pusingkan kipas dia. Just nak make sure yang kipas dia tak ada langgar wayar apa-apa eh. So sekarang kita akan try pasang kita punya power supply dulu. Okay, power supply hari ni kita akan guna daripada brand First Player.
special sikit sebab dia saiz SFX. Kalau saiz SFX ni maksudnya adalah power supply yang saiz kecil. Rating 650 watt, 80 plus gold. Ha, nampak tak? Kecil gila weh. Kalau yang biasa tu nama dia saiz 80X dan biasanya saiz dia macam panjang lagi sikit lah ke sini. Okey, sebabkan power supply ni adalah jenis modular, so korang boleh pasang sendiri kabel daripada sini dan connect kepada korang punya motherboard. Tetapi kalau yang jenis tak modular, maksudnya daripada sini dia akan keluar satu bundle wayar terus. So korang tak ada option nak cabut wayar yang korang tak guna. Memang semua kena sumbat dekat dalam casing tu lah. Itulah yang menariknya, full modular power supply. Baik, first sekali wayar yang korang kena pasang adalah wayar power supply untuk motherboard ni, iaitu 24 pin lah, yang paling besar ni. Nampak? 24 pin. So yang ni connect di sini. Alright, dan sambungan dia ni korang connect lah dekat sini. Okay, selesai satu. Next kita akan pasang kabel untuk power supply CPU, iaitu 8 pin yang letaknya di atas sini. Okay, next kita akan test dulu barang-barang kat sini sama ada dia function ataupun tidak. Kita akan connect dengan power di sini. Kabel monitor, moment of truth. Kasih on. On. Yes! Hidup guys, RGB on. Yes, alhamdulillah. So kita matikan dulu dan kita try on balik. Apa yang saya buat tadi adalah saya short kan dua pin power eh. So pin power positif negatif tu, kalau kita ada casing kita akan tekan power button, tapi sebab kita belum pasang casing, jadi kita kena sambungkan connection antara dua tu. Biasanya gunakan ni pun boleh. Okay, come on guys, boleh nampak ke? Alright, so kita akan tengok satu-satu. Kenalah pakai keyboard je kan, kita tak nak guna mouse, barulah rasa macam hacker sikit. So kita start dari atas sekali. CPU AMD Ryzen 5 5600G Radeon Graphics, speed 3900MHz. Betul. Total memory 16GB DDR4. Cuma memory frequency kat sini adalah 2133, which dekat kotak kita sebenarnya kita gunakan memory yang 3600MHz. So kita akan try untuk tukar kat sini memory frequency. So pergi kat memory frequency, kita ambil yang 3600 lah. Okey, yang lain semua rasa okey kot. Kita akan save dulu apa yang kita ubah tadi. Okey, so dia akan restart. So kita tengok balik lepas kita reboot, kita punya memory frequency dah jadi 3600. So itulah yang kita nak. Temperature 45°C, which is pretty good. Voltage semua nampak okey. So kita off lah dan kita dah boleh dah masukkan kita punya setup ni ke dalam kita punya casing. Alright, so benda pertama yang kita akan pasang dalam casing ni adalah kita punya power supply. Next kita akan masukkan kita punya motherboard. Make sure korang pasang korang punya I.O. shield dulu. I.O. shield. Ui. Then korang nak masukkan korang punya I.O. shield yang sini, masuk, baru letak. Terus letak dekat atas stand of screw. Thermal paste compound. Next kita akan gunakan lubang-lubang yang dekat belakang ni untuk buat kita punya cable management. So cable kita nampak kemas bila kita view daripada belah depan. CPU power supply. I tell you, sempit gila. Okey, untuk memastikan yang panel-panel dekat belah depan ni berfungsi, kita kenalah connect semua kabel-kabel yang ada dekat bawah panel ni kepada kita punya motherboard. Power button, USB Type-C, USB 3.0 front panel, audio dan juga microphone jack, reset switch. Okey, so kita kena pasang 5 benda ni. Kita kena cari pin yang ada dekat kita punya motherboard. Power switch dan juga reset switch, ada tulis eh. Front 3.0 panel, yang lebar ni. Okey, audio dia biasa dekat belah bawah motherboard. In fact, kita dah akan pasang Type-C ni dulu. Okey, dah pasang semua, kita akan try lagi sekali untuk run dekat kita punya monitor. Moment of truth guys. Yes. Weh, berpeluh gila. So total saya ambil masa dalam sejam setengah untuk pasang semua benda ni dan test sebelum saya pasang dekat casing. Itu pun saya belum sempat untuk pasang GeForce RTX 3060 ni sebab okey, ni kotak je. Barangnya ada dekat dalam PC saya yang lama, so saya kena off dulu PC yang lama. Kena buka dan baru pasang kat sini.
So apa yang saya akan buat lepas ni, saya akan kemaskan dulu kabel management yang ada dekat dalam ni sebab sekarang masih serabut. Then saya akan install fresh new Windows 10 dan barulah saya akan buat benchmarking. Jadi kalau korang berminat untuk tahu macam mana performance combo yang saya gunakan hari ini, iaitu Ryzen 5 5600G dan juga GeForce RTX 3060, make sure korang drop komen di bawah dan saya akan come out dengan another video dalam episod yang akan datang. Jadi sampai di sini saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.